Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maninca karo channel Paompong Keluyuran. Nah, kali ini kita berada di salah satu kawasan wisata di Kota Banda Aceh, tepatnya di Aceh Besar, yaitu pemandian Lembah Wisata Lepung, atau sering dikenal orang dengan Wisata Brian. Nah, jadi tempat ini adalah lembah di bawah kaki bukit yang dimana ada sebuah sungai, airnya itu sangat jernih. Nah, orang-orang di sini tuh banyak memakai di sini untuk menghabiskan hari liburannya di akhir pekan dan di hari Minggu tentunya. Dan di hari biasa Senin sampai hari Kamis biasanya ke tempat juga dikunjungi ramai orang. Lain nak dino Jumat. Kalau hari Jumat itu biasanya itu di Aceh itu setiap tempat liburan, tempat wisata itu ditutup karena menghargai hari Jumat itu adalah hari besar di sini. Kita selain kita bermain-main air di sini juga ada makanan khas atau cemilan khas yang dijual di sekitaran sini. Makanan ini namanya adalah asam kana. Nah, saya tadi juga mesen kopi hitam juga kelapa muda. Jadi selesai kita habis berdingin-dingin, nah kita makan cemilan serta minumnya. Asam kana ini bentuknya itu cair, cuman seperti ada sari di dalamnya. Jadi kalau waktu dimakan itu yo rasanya itu asam tapi seger. Nah, lagi. Nah, bocah gua doyan. Bocah gua doyan. Nah, selain asam kana juga makanan ini menjadi favorit saya nang kene geca. Indomie khas Brian. Jadi nak nang kene iku rasa indomie iku nek kita gawe dhewe iku beda. Rasane kok lebih enak iku nang nggon wisata iki. Jadi nek hari ini aku tuh mesti doyan banget sama makanan indomie ini. Nah, jadi indomie ini dimasak dicampur dengan telur dan telurnya ini diendapkan nang ngisorehan. Nah, seperti ini. Jadi rasanya itu kalau kawan-kawan kemari itu boleh coba sendiri gimana rasanya itu. Nah, jadi sekian sajalah informasi dari saya di daerah wisata kawasan Lepung Brian. Bagi kawan-kawan yang ke Banda Aceh, jangan lupa singgah di mari. Dipasti dijamin kalian tuh nggak bakal nyesel sampai di sini. Selain itu, biaya masuk retribusinya juga murah, cuma Rp3.000 per orang. Jadi nggak pakai biaya mahal untuk di sini.
sekianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.